tadi rapat sudah dipimpin oleh Bapak Presiden. Kami melaporkan perkembangan sampai hari ini, sampai kemarin. Jadi Pak ya, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Erik, Panglima TNI, dan juga tadi Kapolri. Nah, kami sudah memantau implementasi PPKM darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility serta indeks cahaya malam. Dan hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh Provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15% dari target kita sebenarnya 20% atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap satu minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita. Kami berharap mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul-betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari 30 ribuan. Jadi tapi dari 3 hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara 33, 34, 38, mundur lagi dan seterusnya. Tapi tingkat kesembuhan kita lihat meningkat banyak. Jadi kami berharap minggu depan sudah mulai mungkin kalau semua berjalan kita disiplin akan mulai flattening atau mulai akan merata dan kemudian kita harap nanti cenderung akan terkendali dan kita berharap juga dengan disiplin kita semua dan vaksin program jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM darurat, kita akan bisa bertambah baik.